Atas maklumat, satu pasukan bahagian penguasaan JKTMK lain telah menjalankan pemeriksaan di gudang kargo udara zon penerangan bebas KLIA pada 9 Jun 2017, di mana terdapati 12 kotak yang disyaki membawa barang larangan import telah ditahan. Kotak-kotak yang ditahan tersebut tiba melalui penerbangan Turkish Airlines dari Ghana ke sini ke KLIA sebagai destinasi akhir. Hasil pemeriksaan rapi yang dijalankan ke atas kotak-kotak tersebut telah kami menemui lebih kurang 288 kg sisik penggiling yang bernilai anggaran lebih kurang anggarannya RM3,688,960, 3.68